Halo guys, kembali dengan gue Zee. Kali ini gue kembali lagi ke pasar Kedonganan, pantai Kedonganan juga ke pasar. Nah, gue akan review ini tempat makan, namanya warung Pak Made. Pak Made. Nah, jadi di sini itu ongkos untuk bakarnya itu Rp20.000 per kilo. Dan kalau yang bumbu-bumbu lain, misalkan lu di asam manis atau saus padang, itu harganya Rp30.000. Ya. Jadi sebelum kita kesini, kita belanja dulu ke pasar. Ya. Jangan lupa, toiletnya Rp5.000. Oh, banyak. Oh, sebelahnya ada toilet. Sebelahnya ada toilet, tenang. Harganya Rp5.000 untuk toiletnya. Oke. Kita ke pasar dulu belanja, baru kesini ya. Bye! Di sini pasarnya. Kita untuk belanja ikannya dan lain-lain. Seperti ini pasarnya, pasar tradisional. Ini cumi, mahendro lagi itu cumi. Ini keadaan pasarnya, jadi kalau misalkan mau murah, lo belanja ikannya dulu di sini, ikan, kepiting dan juga lain-lain. Nggak cuma lokal di sini ya. Oh, boleh-boleh pada belanja juga, ada tawar murah ya. Oke, mau nanya nih, di sini untuk harga bakarannya berapa? Ongkos Rp20.000. Hah? 20 satu kilonya. Lalu untuk yang lainnya? Oh, yang padang segala macam itu semua sama juga? Hah? Oh, 35. Oh, kalau yang padang 35. Kalau untuk yang bakar-bakaran, lo mau bakar ikan, mau bakar kerang, harganya 35. Oke. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? 9 sampai jam 9. Oh, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke, makasih ya. Nah, ini dia lagi bakar tuh. Wow, ini lobster. Nice. Nah, ini pesanan kita, cuma dibakar nih kerang yang warna oranye. Ini kerang hijau yang standar banyak ke pasaran. Udang bakar yang itu tuh. Nah, ini kerang hijaunya agak hijau, agak gede gitu deh, kerang bulat. Cuma ada di Bali kayaknya. Di Jakarta jarang. Kalau untuk rasa di sini lebih oke daripada yang semalam gua makan. Kalau di sini untuk bakaran nilai 1 sampai dengan 10, gua kasih ini 8,5. Gimana kok kalau di sini kok? Hah? Piro nilai? 8. 8. Mbak Meril? Oh, malam enggak ikut ya sih ya. Tapi enakan ini loh dibanding semalam. Oke, Boy, mana Kiboy? Kiboy? 8, 8. 8. Wow, karena gila. Aku tadi siang enggak makan. Oh, gitu ya? Lapar ya? Enggak nafsu makan tadi. Oke. Nah, ini jadi kita beli cuma masaknya, bakarnya ini 1 kilonya Rp20.000, Bray. Jadi lu pasar dulu, beli kerang-kerangnya dan juga ikan segala macam. Untuk bakarnya Rp20.000. Oke, demikianlah food vlog gua dari warung Made. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe Seven Heaven Channel. Sampai jumpa di food vlog selanjutnya. Bye!